guys, welcome back with Mikael di channel Paladin Toxic dan paling positif sini guys ya. Jadi hari ini kita bakal bakar-bakar buat skin Elsu Demonic Forge. Gue liat-liat si Aldi belum buat karena dia hari ini tuh uploadnya video Superman ya kalau gak salah ya, 6 jam yang lalu. Terus gue belum lihat juga ada yang buat Elsu Demonic Forge, jadi gue jadi tumbal aja lah, gak apa-apa lah ya. Di grup juga banyak yang nanya, udah ada yang bakar apa belum, habis berapa, kita jadi tumbal aja lah. Terus kita bakal lihat dulu buat bentuk skinnya kayak gimana. Jadi skinnya tuh efeknya keren ya, Elsu jadi ada sayap-sayapnya gitu kalau misalkan ada pencet snipe. Terus efek recoilnya juga keren banget, terbang-terbang. Kayaknya ini sebangsa sama Lugu yang mekanik juga, yang robot juga ya. Cyborg bertenaga energi dimensi tinggi. Efek pertarungan dramatis. Efek suara menawan ya. Lebay banget nih emang yang buat nih. Cuman kita bakal coba aja ya, langsung bakar-bakar skin Elsu ini habis berapa kira-kira. Karena gue udah nyiapin 2751 voucher buat kalian nama top up, langsung aja di mana? Gantengshop.id. Jelas paling murah terpercaya ya. Jangan di Zuka Shop karena udah kaya. Nah, kita langsung ke Elsu Demonic Forge aja. Kita bakal lihat caranya tuh gimana ya. Jadi di sini ada extend section. Cuma tadi gue lihat ini tuh enggak ada skin Elsu-nya. Jadi skin Elsu-nya tuh enggak bisa ditukar pakai shirt ini ya. Token atau lah, token enggak bisa ditukar pakai gini ya. Jadi ya bisa ditukar pakai token cuma skin-skin yang ada di sini aja gitu. Terus ini tuh tanggal apa, tanggal 5 apa tanggal 5 bulan 4. Terus lu bisa milih 3 kecuali si Demonic Creation Elsu limited skin-nya itu harus pakai forge yang sebelah sini. Jadi bisa pakai use demonic energy juga biar tambah tambah ini, tambah tinggi red buat dapetinnya. Cuma di sini rate kecil banget ya. Lu lihat nih di nomor 7. Demonic Resin Elsu cuma 3%, bayangin dari 100% cuma 3%. Gimana caranya dapet coba? Permanent Hero or Skin 6%, Supreme Orb 39%, Demonic Token 50%. Gua enggak tahu Demonic Tokennya buat apaan gitu ya. Kayaknya nih ya Demonic Token itu buat nuker-nuker ginian doang nih. Karena ke tap event. Terus kalian lihat di sini ada demonic nih. Nih demonic token nih. Ditukar buat apa ini? Buat frame, buat dance capsule, apa pula gak guna. Gak ada yang guna ini semua, mau ditukar gak ada yang guna. Arcana fragment, ini apalagi? Ah, duh supreme orb gak penting banget ya demonic token ya. Jadi kalian hoki-hokir aja lah, ini bakal bakar-bakar habis banyak banget voucher menurut gua. Jadi kita langsung aja coba ya, jadi tumbal ya karena gak ada yang bikin video ini, bikin video bakar-bakar, gua tumbalin lah diri gua. Gue gak punya skin violet yang ini. Gue gak punya skin murah yang ini. Sisanya gue udah punya. Jadi gue langsung ke Supreme Orb aja. Kita bakal coba langsung pakai Demonic Energy ya. Kita force 5 kali. Langsung aja let's go. Udah gue record lah ya. Langsung kita down show again. Confirm. Tuh kan gak penting kan dapetnya kan 3%. Kalian bayangin 3% tuh apa pula anjay. Astaga. Ini gue gak tahu bakal habis berapa ya. Udah sisa 2000 ya. Aduh. Dapat skin violet, gak penting. Lagi, aduh, gak penting boy, gak penting. Oh ini udah dapet. Terus kalau misalnya udah dapet semua gimana? Kalau dapet semua di double ya? Ya ampun, ya ampun. Tinggal 1300. Ya ampun, gak dapet. Ya ampun, astaga gak dapet. Gimana caranya? Nah, dapet. Buset, 2700. Apa sih? Wah ini mahal banget, sisa 300 voucher gua. Astaga mahal banget. Ya ampun, mahal banget skinnya bodoh. Aduh lagi ada wabah, gaji gak ada yang turun, skin mahal banget. Se-worth it apa skin ini ya, gua udah sedih banget ini ya. Bodoh ya, kita langsung masuk ke in-game aja, let's go. Welcome to Nguyen Mobile. Aduh ini skin kenapa mahal banget ya harganya ya, gue gak tau lah. Ini efek recoil kayak gimana sih, memang keren sih efek recoil terbang-terbang gitu ya tuh. Kibak-kibak sayap, kibas-kibas. Cuman gak bisa terbang juga, percuma gitu kan. Mau ngapain coba, ampun. 2700 sisa 300 berarti berapa itu? Harganya 2400, gila gak sih? Ya ampun ini malok to do list, kenapa? Diam dong. Ya ampun, gua review skin pasti begini ya. Gak jelas, udah sampai sekarang nih kagak ada yang namanya invalid-invalidan. Aduh, gak jelas. Lagi main ranked solo kayak begini review skin. Jadi tumbal, harganya mahal. Aduh, mulu-mulu lu bang, bodo amat lah. Kita main aja lah ya. Oke, ini gak ada musuhnya, gua gak ada lawan apa gimana ini sih? Kok gak ada lawan di sini gua? Lawan gua max bercanda anjir. Loh. Kok gua jadi DS ya? Oh salah gua, ngapain gua kesini? Kok gua jadi di DS? Salah ya, DS ya, gua ngapain di DS anjir? Eh to do list, bolo, bolo, bolo bu.
Bapak. Ngapain lagi bercanda jadi orang? Bercanda lu ya. Salah gua ya. Kok tiba-tiba bisa lo kok di atas ya? Oh iya emang gitu ya. Kok lupa gua. Kebanyakan main LOL gua. Kebanyakan main LOL lupa gua ya. Kalau misalkan Arca pasti di bawah gitu. Soalnya mapnya pasti kan kebalik atas bawah. Salah gua. Sorry boy. Kebanyakan main LOL gua. Sorry ya. Oke. Nih gua matiin sih. Tel Anas nih. Mana? Gak usah diputer-puter. Duar, meledak palanya. Ya, ada ginian. Ya. Sabar. Kalem. Kalem. Duar, meledak palanya. Kena itu. Gua cabut lah. Salah nih, gara-gara gua salah ya, guys ya. Jadi gua harus cabut-cabut kayak gini nih. Malah Sienanya apaan sih? Jangan-jangan Yena support lagi makanya dikeliaran. Meta apa lagi nih Conqueror Yena support? Aduh, enggak punya support mereka weh. Weh, mereka enggak punya support. Kalau kalah malu-maluin ini lagi review skin, musuhnya enggak punya support tapi kita kalah. Aneh. Enggak bisa. Enggak bisa, boy. Kalem, relax santuy, boy. Ini gua farm dulu, bos. Tenang ya, bos. Kalem ya, bos. Harus sabar di sempuni pun. Oke. Sabar. Gue kasih ward. Dikit. Sabar. Buar, enak sakit enggak tuh, ha? Enak lagi. Dar, enak lagi, ha? Enak ah, lagi ya. Aduh, enggak kena ya, boy. Snipe gua tuh mematikan, bos. Awas. Pelan-pelan. Sabar. Cooldown. Ambil heal. Nih gue buka bus buat taruh ginian doang ya. Aduh, Max-nya udah ulti lagi. Sabar. Tudulis mati. Wah, Tudulis gue mati nih. Ah, gak mati dia. Nice, bunuh balik. Nice, first blood. Oke, itu buat teman gue. Boy. Duar, meledak palanya lah. Terlalu gak mati, bos. Terlalu gak mati, anjing. Gak mati dia. Oh, bercanda. Bercanda, anjing. Gak kena, goblok. Bercanda di sini dia. Mampus, gila, blind shot, bos. The best Elsu in the world, boy. Anjing. Gila. Oke, enggak jadi marah kan lo? Gara-gara gua bunuh Telanasnya. Emang jago banget, gua parah, men. Aduh, nangis gua anjing. 2400 voucher harganya. Aduh, mahal banget ya. Ampun, ini lagi. Das. Cabut. Aduh, bercanda dia anjing. Aduh, mati lu, hah? Lagi. Mati lu, bercanda lu, hah? Bercanda lu sama gua. Enggak boleh lu bercanda kayak gitu. Sabar. Snap gua cooldown. Sabar boy. Kita enggak di geng sama Murat nih. Jadi kita sabar ya, farm dulu. Tenang ya, bos. Elsu gua the best nih. Enggak mungkin ada yang bisa mengalahkan Elsu gua, boy. Aduh, ada RC. Aduh, kalem boy. Yah, gua diincer sama si Max. Woi, kumpul! Tolong gua! Diincer. Hah, mampus dia, meledak palanya. Ah, nice, mantap jiwa, bos. Eh, sabar boy. Ayo, mana dia? Dapat enggak? Bisa enggak dapat, goblok. Aduh, salah pencet. Anjing, salah pencet. Ya ampun, pengen gua hold, malah enggak pencet. Bodoh amat. Murad. Duar, meledak palanya. Ayo lagi, ha? Ayo, mau ngapain lo? Tenanasnya sekarat. Sekarat ya. Aus. Gua gak bakal maju-maju. Step gone, point bat orangnya. Parah. Tenang ya. Tapi tadi gua bisa nyolong Abyssala ya. Ternyata damage-nya belum segitu besar, bos. Sabar boy. Sabar, kalem. Nih. Ikat. Gak kenal lah, bodoh. Ya ampun. Aduh, uduh, untung mati. Arum, nice. Nice. Eh, kalem. Jangan maju. Ya, mati dia, udah. Abis, sudah selesai. Belum selesai. Oke. Selesai. Sudah, selesai. Gak bisa, bos. Gak bisa. Terlalu maju. Oke. Lagi. Gak kena. Kena sih tuh. Atau gua lihat ya. Memang kayak salah item support. Pakai apa dia? Wah, pakai apa itu dia? Bener kok, Purifying Bracer kan? Belum jadi maksudnya dia kali ya. Ini ngapain sih anjing lah.
Ya ampun. Meledak palanya. Lagi. Aduh, sakit. Sakit boy. Sabar. Meledak palanya, mampus. Aduh, sakit banget anjing lah, elah. Sabar boy. Enggak nyampe boy. Ya, diincer. Ini. Tolong gua. Tolong gua. Ini musuhnya kenapa sih tahu gua lagi nge-review skin gitu ya? Ngumpul di atas mulu gitu. Tower hancur semua. Ampun. Kenapa kalah mulu sih kalau bisa nge-review skin? Kesel banget gua. Aduh, emosi banget gua nih. Aduh, nih ngapain tuh? Lihat tuh. Ada aja orang di sana gitu. Ngapain sih gangguin gua? Gua pengen farm aja enggak bisa ini. Pengen farm lo gua. Tolonglah kasih gua kesempatan buat farm dulu lah. Kalian nih enggak ada apa-apa yang lihat game buat gua. Ya ampun lah, elah. Ngapain sih? Kesel banget gua. Aduh, mau farm aja enggak bisa gua. Susah banget lah, heran gua nih. Ampun. Gua enggak bisa kemana-mana. Mau ke depan ada Yene. Gak bisa dijagain sama Arum. Aduh, Arum bukan protect carry banget orangnya. Ampun, kalah lah nih lah, jelas banget lah. Mau ngapain, coba defend dong kerjanya. Ampun, tower hancur semua bos. Lane mana juga kalah, semuanya kalah. Abyssal kalah. Aduh, Abyssal dragonnya diambil. Aduh, kalah semua dah. Gak bisa nih kayak gini nih. Aduh, sedih banget gua. Mid lane-nya buah-buahan, hewani anjing, ya ampun. Kok bikin konten aja ribet banget sih. Elah. Aduh, Bloodbath Yenanya gak ada support musuhnya tapi kalah. Adulah, elah. Ah, makan tuh. Mana dia? Sini lu, ha? Mampus lu, kena lu, ha? Lu mati dari sini ya, kah? Aduh, masih ada sikil, pasti dia kena tadi padahal. Aduh, kalah kita nih, bos. Sedih banget, bos. Menyerah lagi, gak jelas banget lu, ha? Gue lagi review skin. Aduh, review skinnya ribet banget ya. Tower kalah semua, duitnya 5.000 duluan belum berasa itu mah. Masih bisa kesusul ini. Kalau jangkalnya bener mah. Ah, elah, kesel banget gua. Tolonglah main yang bener lah. Dark Slayer dibunuh. Udah kelar lah, sudahlah gamenya kelar lah, sudah. Aduh, Conqueror solo begini banget ya. Ampun. Buat gua aja buffernya. Jelas muratnya anjing. Sabar ya boy, gua mau coba gendong ini. Asal gue dijagain aja. Soalnya itu si Max juga bisa ngejar gue bos. Susah bos. Ngambil creep nih. Males gue. Biar farm gue bodoh. Gak bisa dia mau ngapa-ngapain anjir. Tuh ngapain lagi tuh. Ngapain lagi bercanda anjir. Aduh. Selesai sudah anjing lah. Ngapain sih, ngapain dah. Ya ilah. Makan tuh snipe lagi. Makan tuh snipe. Aduh, awas di portal gua. Awas di portal boy. Gak bisa boy. Farm, creep. Aduh, portal. Welcome back to lobby, boss. Aduh. Ah, bodo amat lah anjing gua. Kenapa ya hewani begini ya pada main ya? Sebat gua anjing, sumpah dah. Nih. Aduh, creep aja. Alah, abislah semua lah. Yah, ampun. Yah, ilah. Ah, mati dia. Sudah, selesai, sudah. Mana telanasnya? Aduh, gak bisa. Ampun, kayak gini ya. Sedih banget ya main solo ya anjing kayak begini nih. Gak jelas banget. Ya ampun. Ayo. Aduh, gue snipe lah. Kena tuh dia. Kena. Aduh, tower hancur semua, anjir. Menit berapa ini? Allah. Gak jelas. Tower hancur semua. Menit 11, tower udah hancur semua. Ya ampun, gak jelas. Ah, mati lu. Aduh, gak bisa nih mau comeback gimana ceritanya, anjing. Tower hancur semua dong. Gimana cara comebacknya, bos? Gimana cara comebacknya? Skin keren tapi main tolol, anjing. Lagi nih. Tuh, aduh, gak ada rasanya, bos. Snipe gue, sumpah, gak ada rasanya. Alah, ada si ini, si kambing Yena lagi. Yang kerjaan cuma nyulik-nyulik gue doang. Udah lah, selesai sudah lah nih. Gak ada faedahnya anjing main kayak gini, goblok banget.
gila lu. 16 gila gak sih? Apaan sih anjir? Ya ampun, mainnya idiot banget. Wah, parah sih. Matilah gua gak jelas banget temennya anjing lah. Ya ampun, gue udah dibilang kalau misalnya gak bisa jadi jungle, jangan maksa, anjir. Kenapa sih harus maksa jadi jungle kalau misalnya gak bisa jungle, nyusahin orang aja kerjaannya. Yah, elah, bikin orang hilang bintang aja, gue dari kemarin main kalah mulu, anjing. Ya ampun, gila, sakit pala gue anjir main OV. Ya pokoknya itu lah guys, thank you udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya, goodbye.